Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 7,1 mengguncang kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Kamis malam. Sebelumnya, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini tsunami. Gempa berpotensi tsunami dengan magnitudo 7,1 di Maluku Utara terasa hingga ke kota Ternate. Guncangan kuat membuat warga berlarian mencari lokasi tinggi. Warga yang berada di sekitar pesisir pantai berlarian ke tempat-tempat yang lebih aman atau ke tempat yang lebih tinggi. BMKG melaporkan gempa ini terjadi pada Kamis pukul 23.17 waktu Indonesia Barat. Petugas meminta warga di tiga daerah ini waspada terhadap gelombang tsunami. Namun pada pukul 1:45 Jumat dini hari waktu Indonesia Barat, BMKG menyatakan status peringatan dini tsunami telah berakhir.